Abah saya naik haji tahun 75. Tahun 75 masa beliau balik, saya masih kecil lagi tapi masih ingat. Abah tu banyak ceritanya. Orang Indonesia ni kan mengelucu-lucu, Pak. Udah tak tahu bahasa Arab, sok-sok tahu. Orang Indonesia, kata Abah tu. Jadi masa tu orang haji kan pakai sahara tu. Yang besi dipikul tu, tas panjang tu. Zaman itu kan sahara namanya, itu beratnya luar biasa, kata Abah. Isinya tak seberapa beratnya tu. Besi kan. Nah, jadi direbutlah tas itu, sahara itu direbutlah sama orang-orang Yaman yang ngambil upahan di bandara. Yang namanya orang Arab berdua ini kan berebut gara-gara tas. Beributlah bahasa Arab. Nah, orang Indonesia ini ngira ngedoain dia. Duduklah dia depan orang Arab ni. Kau anak lalu. Ngapa kau duduk situ? Oi, kau ni kurang ajar tu, orang Arab doakan kita, kata dia. Duduklah, amin, kata dia. Padahal dua orang Arab itu sedang memperebutkan tasnya dia. Jadi kalau memang tak faham, tanyalah kepada petugas-petugas yang faham di sana. Biar kita ini bukan haji salah kaprah gitu.